Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Heri Syabas 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah produk kembali, di mana produk ini adalah sebuah mancis atau korek api kembali ya. Ini lanjutan dari review yang sebelumnya. Ini tuh part 4. Model seperti ini, masih sama juga produk impor. Di situ ada keterangan 508 liter mesin lighter. Oke. Kita buka dulu penampakan dan modelnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah unit korek dengan jenis model pistol, terus juga holster. Jadi untuk di model ini nanti teman-teman nggak akan mendapatkan stand atau untuk pajangan ketika di meja, tuh ini nggak ada ya, jadi hanya dua item aja. Ini kita sisihkan dulu, kita buka dulu. Untuk penampakan produknya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Jadi kalau yang di model ini tuh dia jenisnya welter ya, di sini ada keterangan juga Carwelter Waffen Fabrik model PPK KAL 7.65. Oke, ini penampakan samping sebelah kiri. Ini untuk posisi bagian bawah, dan ini posisi di bagian atas. Untuk materialnya sendiri, dia itu kombinasi nih, yang bagian atas dia bahannya metal, terus untuk grip dia bahannya itu plastik. Nah, untuk metalnya bisa kita tes kembali nih. Sama untuk materialnya itu metal, menggunakan aluminium alloy ya. Untuk di bagian plastik hanya di bagian gripnya aja nih. Jadi untuk bagian sininya itu tetap dia menggunakan bahan metal aluminium alloy. Sama di bagian ini nih, paling aksesoris bagian bawah. Oke. Lumayan cukup berat unitnya. Tuh di bagian ini juga bisa digunakan sebagai variasi. Tuh. Untuk jenis apinya dia itu masih menggunakan jenis bara, bisa teman-teman lihat ya. Kita coba gunakan. Tuh warnanya merah kalau lama-kelamaan ya. Jadi cukup baik. Harus hati-hati juga ya, jangan sampai dimainkan oleh anak-anak, jadi simpan di tempat yang aman. Yang kerennya itu dia itu ada sistem pengunciannya di bagian sini nih. Jadi dia itu pengunciannya itu aktif. Ketika teman-teman ingin mengunci, tinggal diturunkan aja ke bagian bawah seperti ini. Jadi untuk triggernya itu nggak bisa ditekan. Kalau misalkan di bagian atas, dia bisa. Tuh, ya. Oke. Tapi untuk slide-nya itu dia nggak bisa dimainin, jadi permanen mati. Terus untuk di bagian bawah, seperti biasa, ini tuh ada bagian lubang yang fungsinya itu bisa dijadikan untuk tempat pengisian gas ketika teman-teman gasnya sudah habis, atau juga bisa sebagai untuk penyetelan ukuran gas baik besar kecilnya, nanti tinggal digunakan pakai obeng minus. Oke. Untuk diameternya bisa kita ukur dulu. Untuk dimensi panjang dia itu sekitar 13,5 cm dengan tinggi sekitar 11 cm. Rata-rata lebar bagian atas sekitar 2,5 cm. Oke. Untuk holsternya nanti teman-teman akan mendapatkan sepaket dengan holster. Untuk materialnya sendiri dia itu menggunakan bahan kalep. Nah, untuk bagian itu bisa teman-teman gunakan di selobong sabuk atau ikat pinggang ya untuk penyimpanannya. Coba kita tes penyimpanannya. Untuk pengunciannya dia menggunakan kancing. Jadi kalau udah seperti ini bisa teman-teman gunakan atau kombinasikan di sabuk, penggunaannya itu di pinggang seperti ini ya. Ukurannya itu nggak terlalu besar, tapi memang modelnya itu agak kecil ya, model-model welter gini. Skalanya masih 1:1, berat juga. Dan balik lagi, ini tuh korek api, bukan senjata api, bukan pistol mainan, atau nggak ada pelurunya, magazin juga nggak bisa dikeluarin. Jadi jangan sampai salah paham ya. Jadi banyak juga di online-online banyak nanya, bang ini bisa nembak berapa meter, bang ini pelurunya di mana, bang ini korek api. Oke. Dan isi gasnya tuh masih sama seperti ini, bisa teman-teman gunakan di lubang bagian bawah. Untuk pembelian juga mudah kok, ini ada di Alfamart, Indomaret, atau di toko-toko korek juga bisa. Untuk jenis korek ini sangat saya rekomendasikan, skalanya itu 1:1. Nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah pouch atau sarung holster yang bisa teman-teman manfaatkan untuk wadah penyimpanannya dan digabungkan ke bagian sabuk ya untuk di pinggang. Tapi ini tuh dia nggak ada standnya. Terus yang lebih uniknya tuh di bagian atas ada penguncian lock system untuk penguncian triggernya nih.
Jadi ketika teman-teman apesnya lupa menyimpan ya, dimainin sama anak di bawah umur, jadi insya Allah sih aman. Tapi balik lagi, jauhkan dan hindarkan dari jangkauan anak-anak, simpan di tempat yang aman. Produknya impor, warnanya hitam, dia motifnya itu dop, bahannya itu metal, aluminium alloy. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini, silahkan di order. Kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan bahkan Lazada. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.